Assalamualaikum. Hari ni kita nak skimming this kereta Nissan Silphy. Dia punya disc ni dah makan. Dia punya brake pad pun tadi tercek dan nipis. Mak, brake pad dah nipis, kita pun nak ganti baru. Okay, jom kita tengok macam mana dia buka disc untuk skimming disc. Kita tengok mana tempat dia skimming disc dia. Disc ada dua, kiri kanan. Jom kita tengok dia skimming disc. Nissan Silphy, tekan brake, bergegar. Lepas tu disc dah bengkok, boleh skim balik dekat LAN Automotive Engineering Work. Nampak ni ada bekas calar macam ni. Itu pasal brake tak berapa cengkam, sebab brake disc ni dah bengkok. Nissan Silphy, tekan brake, bergegar. Brake dah calar. Jom kita tengok dia skimming disc dah siap ke belum. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Jangan lupa tekan button subscribe dan share. Okay, dia tengah skim lagi. Dia tengah skim lagi. Belum habis lagi. Sampai atas, sampai hitam ni dah tak ada, mana disc tu dah cantik. Disc dah siap skim, nampak? Cantik dah. Sekarang kita nak pasang. Ni brake pad lama, nampak? Nipis lah. Dah nipis lah. Kita tengok perbezaan dia. Yang brake pad lama dengan brake pad baru, tengok apa beza. Nampak, ni yang lama ya. Ni lama, ni yang baru. Nampak tebal lagi kat sini. Sekarang kita nak tukar. Tu pasal dia ada keluar bunyi bila tekan brake. Tempat sensor ni, brake pad pun dia ada sensor. Ni sensor dia. Yang bunyi ni, sensor ni kena dekat disc. Tu pasal dia bunyi sen. Dia warning. Kalau brake pad habis, benda ni akan touch dekat brake disc. Mana dia keluar bunyi. Kalau kita lagi tak dengar bunyi dah, tak, kita tak hirau bunyi tu, benda ni akan putus. Brake pad akan gigit disc ni sampai hancur. Yang tengah menonton, jangan lupa tengok. Kita tengok macam mana dia pasang brake disc dengan pasang brake pad. Mula-mula ambil brake disc dulu. Okay, pasang. Tentun. Ni sekarang ni dia tengah ikat kaliper dekat knuckle. Dia ada skru 2 biji lah. Sebelah atas satu, sebelah bawah ni satu. Licin. Dah licin, cantik. Wah, memang terbaik. Kalau ada kereta nak skimming disc, brake bergegar, tekan brake bunyi, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang ni dia nak pasang brake pad baru. Okay. Nampak? Cara dia pasang brake pad baru. Kita tengok. Ni brake pad baru lah. Kita pasang. Okay, ni. Letak. Dah masuk dah. Ni dua dah baru. Okay. Tutup balik. Ya. Pastikan yang skru belakang ni ikat. Dah siap dah. Senang je. Datang satu kedai, senang siap terus. Nak skimming disc, nak pump boost, tukar brake pad, check brake, check bunyi. Datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dah siap. Dan ni dah ikat, ni dah ikat, dah cantik. Dah. Brake pad dah pasang, brake disc pun dah skim. Sekarang dah ikat tayar. Dah siap dah, alhamdulillah. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button.